Oke. Hey peeps, back with us again, Ardi and the World. Stamp. Hi peeps, hari ini sudah hari ketiga, hari terakhir kita di Semarang. Kita mau check out dari kota hotel. Habis ini kita mau OTW ke tempat pertama hari ini. Ke mana? Hari ini di rencana kita sih ke toko ON dulu. Pertama suka. Kita udah selesai dari toko ON. Menurut aku yang paling enak dari pesanan kita itu tiramisu. Aku kasih 4/5 deh ratingnya. Kalau aku juga tiramisu. Soalnya aglio olio yang tak pesan ya rasanya kurang lebih begitu. Kalau tiramisunya ya lumayan enak. Aku sebenarnya kan gak pecinta cake. Kalau aku di mana-mana ada cake, aku pasti beli. Sekarang kita mau ke cafe namanya Click Plus. Jaraknya dari sini cuma sekitar 10 menit, jaraknya deket kok dari toko ON. I've been spending time thinking about the time I spent on things that I despise, and all the sleepless nights, ambition cast aside for TV and wishing and dreaming, but I'm still waiting on a sign, like I believe in something, like something believes in me. But waiting is too easy, wishing is too easy, nothing that's easy will free me. And this is where I turn around, my way back to reckless and naive, and I refuse to listen to this sound. The future is loud, but my friends are with me now, and now will last a while. I used to never smile, show my teeth or be open to change, but all of my friends are with me now. I may lose my way, you know I already lost it today. Just to be clear, I admit to all of my crimes.
Hai babes, ini akhirnya aku pesan Aglio Olio lagi. Aku pecinta Aglio Olio soalnya. Kalau menurutku ya, menurutku Aglio Olionya enakan yang di sini barusan. Kalau kamu pesan apa? Kalau aku pesan burger namanya I Dare You. Ini burgernya ada patty beef ini kayaknya. Beef patty, terus aku pesan telurnya yang setengah mateng, terus dapat french friesnya juga. Untuk minumnya aku pesan yang peachy baby. Tadi tuh sebenarnya kan aku pesan yang ini kan, terus ternyata kakaknya tuh salah buatkan yang ini. Soalnya namanya tuh mirip-mirip ada peach-peachnya gitu loh. Akhirnya kan aku baru sadar loh, tadi perasaan digambar kok warnanya kayak orange-orange gitu. Terus akhirnya aku cek di menu di depan, ternyata beneran salah dianya. Terus akhirnya dia bilang, gak apa-apa kak, itu yang salah, keep di table aja. Ya udah, berarti ini gratis buat kita. Thank you Click Plus. Kalau kamu minum apa? Taro. Ardi minumnya Taro. Oke, kita makan dulu Pips. Gak ditahan. Kita sudah selesai dari Click Plus, sudah makan siang dan kita sudah kenyang banget. Sekarang kita ada di Semarang Art Gallery. Ini stop terakhir kita sebelum pulang ke Surabaya. Ternyata tempatnya itu dekat juga sama kota hotel yang tadi kita nginapi. Cuma jalan kaki aja sampai. Memang di kota lama tuh banyak tempat-tempat bagus sih. Jadi mungkin seharian kalau kalian keliling-keliling di sini juga bisa. Hey Pips, kita sudah selesai. Dari Semarang Art Gallery. Sekarang kita mau balik kereta dah. Kurang setengah jam lagi sebenarnya untuk nunggu kereta. Untuk Semarang Art Gallery, aku sih nggak tahu, nggak paham art ya Pips ya. Jadi kurang suka. Cuma kalian mungkin yang pecinta art bisa coba datang ke sana, mungkin kalian bisa sesuatu yang menarik, inspirasi-inspirasi. Tadi tiket masuknya bayar 20.000 per orang. Sebelahnya art persis tadi ada kayak kafe gitu. So sudden, I was sitting here touching.
kita ngisi bensin dulu untuk terakhir kalinya supaya biar pas dibalikin tuh bensinnya seperti awal kita pinjam. Anaknya masih terngiang-ngiang lagu One Piece di Sai Ramen tadi. Oh iya, aku tuh kalau traveling tipenya suka bikin itinerary dulu, kayak semuanya aku tulis jadwalnya, tempatnya mau kemana aja yang detail. Jadi biar waktunya itu gak habis karena ngeplan gitu. Jadi aku maunya plan dulu sebelum berangkat, nanti pas udah nyampe di tempatnya kamu tinggal ikutin aja catatanmu. Tapi ternyata pips, sampai di sini nggak semuanya gagal sih, tapi kebanyakan gagal. Entah itu karena kita kelamaan di satu tempat atau karena banyak tempat yang tutup, terus karena nyasar juga. Jadi banyak faktor yang bikin kita nggak bisa ikutin item 100%. Karena di Semarang ini jalannya satu arah, pips. Jadi kali salah muternya jauh. Dan juga beberapa hari ini kan Ardi waktu nyetir dia agak bingung sama Google karena diarahkan ke jalan yang gak bisa dilewati gitu. Jadi misalnya Google bilang kanan, terus ternyata di sininya ada tanda tutup, gak boleh lewat kanan, kayak gitu. Jadi bingungilah. Walking in a spiral, arrows I'm winding down somewhere. Okay, pips, akhirnya trip ke Semarang kita sudah selesai. Okay, gitu dulu untuk video Semarang. See you on our next trip. Bye. I don't think I could ever look back.